misalnya pengen ikutan nyumbang buku apa aja, majalah atau mungkin buku sekolah yang nggak terpakai lagi, bisa cari tahu caranya ke www.hikmahkuasa.com atau mungkin kalau di Kota Makassar sendiri langsung aja datang ke Kampung Buku, adanya di Jalan Abdullah Deng Surua di CV Dewi. Kampung Buku sebenarnya adalah awalnya adalah perpustakaan dari penerbit Ini Nawa yang kemudian semakin hari semakin kumpulan bukunya semakin banyak, sumbangan teman-teman. Karena melihat bukunya yang semakin banyak, akhirnya kita memutuskan untuk membuka ini menjadi perpustakaan umum, perpustakaan publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Menurut saya sih itu sangat bagus ya, dan karena tidak semua orang mampu membeli buku. Kita tahu sekarang harga-harga buku itu banyak orang yang tidak bisa membeli buku itu. Jadi saya rasa saya rasa sih kegiatan seperti ini bagusnya tidak dilaksanakan hanya sekali dalam setahun di bulan Ramadan. Kalau bisa sih seterusnya dan kontinu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membeli buku, juga menambah pengetahuan orang-orang yang tidak mampu membeli buku. Kalau bisa acara seperti Hikmah Puasa ini bisa menjadi agenda rutin, reguler setiap tahunnya untuk ajang berbagi, terutama untuk ilmu pengetahuan bentuk buku.